Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Alhamdulillah, Mishrama fine, but thank you. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran dari Mishrama, anak-anak murid TK Madinah yang soleh dan solehah. Yuk sama-sama kita belajar. Come on everybody, let's pray for study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sidni Ilman Warzuqni Fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Kita lanjut lagi yuk. Kita belajar apa ya kali ini di video pembelajaran kali ini? Penasaran ya? Let's go. Yuk sama-sama kita belajar. Get ready. Up. Oke, teman-teman, kita akan mulai belajar kali ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira ya. Wah, ada banyak macam-macam bunga nih. Nah, tema tanaman. Wah, kali ini kita akan belajar tentang tema tanaman ya, teman-teman. Nah, semuanya siap-siap ya. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Miss Rahma. 1. Macam dan fungsi tanaman. 2. Bagian tanaman. 3. Cara menanam dan cara tanaman. Wah, kali ini kita akan belajar tentang tanaman ya. Wah, teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Yuk, sama-sama kita belajar. Next, selanjutnya ada apa lagi ya kira-kira? Wah, tema tanaman. Subtema, macam dan fungsi tanaman. Wah, kali ini Miss Rahma akan jelaskan ya pengertiannya ya. Pengertian tanaman dan tumbuhan. Tanaman itu adalah tumbuhan yang sengaja ditanam. Sedangkan tumbuhan adalah sesuatu yang tumbuh dari permukaan bumi. Wah, beda ya tanaman dan tumbuhan. Wah, pasti kalian semua sudah tahu ya. Nah, sudah mengerti kan? Miss Rahma sudah jelaskan ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kira-kira apa sih pembelajaran kali ini? Let's go. Kita lanjut lagi ya. Kita belajar tentang tanaman kali ini. Nah, teman-teman semua perhatikan baik-baik ya. Dalam video pembelajaran ini juga nanti terakhir ada tugasnya. Nah, saksikan sampai habis ya. Oke, lanjut. Next. Oke, apa lagi ya? Tema tanaman, macam-macam tanaman. Nah, 1. Pohon. Ya, macam-macam tanaman ada salah satunya ada pohon. Contohnya pohon cemara, pohon pisang, pohon mangga. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Ini pasti kalian semua tahu. Ya, betul. Pasti kalian tahu semua. Ini adalah pohon pisang. Oke, lanjut yang kedua. Perdu atau semak. Contohnya adalah cabai, tomat, terong. Wah, ya ini adalah contoh pohon sayur tomat. Ya, pasti semua sudah tahu. Ya, suka kan dengan sayuran tomat? Lezat. Pasti suka. Yang ketiga, rumput atau lumut. Contohnya, alang-alang. Wah, iya gambarnya. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ini adalah rumput alang-alang. Pasti banyak ditemukan ya di dekat rumah kalian juga banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi ya? Tema tanaman masih fungsi tanaman. Wah, 1. Untuk dimakan. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, tanaman sangat berfungsi sekali ya, terutama buah dan sayur. Nah, untuk kesehatan kita. Nah, pasti semua suka ya makan buah dan sayur supaya kita sehat. Oke, yang kedua, fungsi tanaman itu untuk hiasan. Contohnya, ya ini tanaman hias seperti bunga-bunga ataupun tanaman hias lainnya. Dan pasti kalian di rumah punya ya. Wah, iya. Jangan lupa ya untuk menanam ya, terutama tanaman hias. Indah, bagus dipandang pula, supaya sehat untuk diri kita. Oke, lanjut lagi. Apa lagi ya kira-kira ya? Wah, tema tanaman penugasan. Wah, kali ini Miss Rahma akan beri tugas nih anak-anak semuanya. Siap-siap ya, sediakan pensil serta bukunya. Lalu kalian catat apa ya tugasnya. Tulislah 5 buah kesukaanmu. Wah, ini
nih ada salah satu contohnya saja ya, misalnya mau satu buah apel, nanti digambar buah apel. Dua, buah jeruk, nanti digambar buah jeruk. Tiga, buah anggur, nanti kalian gambar buah anggur. Empat, buah pisang, kalian boleh gambar buah pisang. Lima, buah kurma, wah misalnya suka sekali buah kurma. Nah, ini dia adalah 5 contoh ya. Ini contoh saja kesukaan Miss Rahma itu ada apel, 2 jeruk, 3 anggur, 4 pisang, 5 kurma. Nah, kalau kalian juga sama kesukaannya dengan Miss Rahma, boleh kalian tulis kembali yang ini. Nah, tapi kalau kalian tidak suka, boleh kalian ganti buah apa saja. Contohnya, aku tidak suka buah apel, aku sukanya buah semangka. Ya, kalian boleh tulis di sini semangka ataupun apa saja. Yang penting jumlahnya itu ada 5 buah yang kalian suka. Oke, sudah mengerti ya teman-teman? Ditunggu ya tugasnya ya, dikumpulkan ke Miss Rahma. Seperti biasa, di foto atau di dokumentasi. Kirim ke Miss Rahma. Miss Rahma tunggu ya tugasnya. Oke, let's go. Apalagi ya? Wah, teman-teman kali ini, wah sudah selesai nih belajarnya. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih teman-teman. Anak-anak murid TK Nabila yang soalnya, anak-anak murid TK Nabila, terutama anak-anak murid TK Nabila, semua pasti pinter-pinter. Cukup sekian ya video dari video pembelajaran dari Miss Rahma. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.